Woi. Gila. Cuman canggih juga selain fiturnya bisa melihat foto dan video, memiliki tiga lensa. Ini, gitu. Dan selanjutnya adalah mesin tik yang digunakan oleh para jurnalis. Ini pun cukup canggih di masanya karena noiseless. Kayak keyboard-keyboard zaman sekarang ya. Iya, cuman gak ada lampu-lampunya. Kalau sekarang kan muncul gitu. Ini teleprinter untuk mengirimkan berita ke seluruh negara peserta KAA. Lihatlah aktivitas jurnalis di sana. Di dilanjutkan apabila dibiarkan terus, ini akan menjadi orang yang besar dan dalam dunia luar, sehingga untuk melakukan ini, Obama dan kawan-kawan untuk menerapkan baru dengan gerakan setelah presidensi. Dan selesai lakukan itu, hasil utama sorot dan kamera yang digunakan pada saat KAA. Kita lanjut lagi sahabat di sebelah sini. Buku-buku referensi terkait KAA, foto-foto kedatangan para delegasi, ada yang tiba ke Jakarta terlebih dahulu, ada yang langsung ke Kota Bandung, khususnya sasaran negara kalau sekarang ya. Sebelah kiri saya merupakan tiga pertemuan penting persiapan menuju konferensi. Nah, pada saat itu, gagasan kita untuk mengadakan konferensi Asia Afrika ini disambut secara skeptis. Jadi awal mulanya kayak gini. Pada saat itu Indonesia mendapat undangan untuk hadir konferensi Kolombo Sri Lanka. Siapa saja yang diundang? Indonesia, Myanmar, Sri Lanka sendiri, Pakistan, dan India. Nah, di sini dibicarakan mengenai konflik Indo-China, agresi komunis, persoalan kolonialisme, dan perlombaan senjata. Lalu
Asia Afrika. Karena sejak dahulu hingga sekarang kota Bandung dan Cimahi itu dijadikan sebagai pusat militer, pusat pendidikan militer. Selanjutnya ini masih suasana Bandung.